bareng kita ada Sumsa dan Fanka. Nah, kali ini kita berada di Cilang, tepatnya di Nusawiru. Sekarang kita mau main apa, Fan? Kano dong. Nah, sekarang kita mau main kano sambil menjelaskan apa sih perbedaan kayak sama dan kano. Soalnya hampir kembar siam gitu. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja cobain. Hayu ah, cek! Jadi sebelum main kano biar kita tidak diguling, kita pakai dulu APD ya guys. Nah, ada di sini ada pelampung. Jadi kalau diguling kita aman. Ada juga apa kan itu? Dan ada dayung juga. Ini fungsinya buat mengemudikan kano. Nah, agar kanonya berjalan dengan lancar, gimana tuh untuk membelokkan kanannya, membelokkan kirinya. Ayo kita cek aja langsung. Go! Oke guys, sekarang kita udah berada di tengah danau. Nah, kita lumayan lancar ya, soalnya udah pernah pedal, jadi mengemudinya hampir sama dengan pedal. Jadi kita akan menjelaskan apa sih perbedaan antara kayak dan kano. Kalau kayak itu deknya tertutup dan kalau kano ini terbuka. Iya, jadi mantak hidung kena bitis ya, berdak. Nah, biasanya kano tuh enaknya di pagi hari sama di malam sore. Makanya di malam hari sama di sore hari. Soalnya pemandangannya bagus, hijau-hijau. Dan kalau sore hari itu yang main kano pasti mengejar senja. Tapi bukan anaknya Aming ya senjanya. Ini mah senja matahari. Indah banget sambil membayangkan si dia. Aron. Breaking up from our life as we know it. If someone had told selain menikmati pemandangan, di sini juga banyak banget pohon mangrove ya kan ya. Banyak juga manfaatnya loh. Nah, yang pertama tuh manfaatnya tuh untuk menahan abrasi guys, karena di sini airnya menyatu dengan laut, jadi untuk menahan gelombang-gelombang kelautan, kegelombangan diri. Nah, karena menyatu juga, mangrove ini bermanfaat untuk mengurangi air asin. Coba kita coba asin tuh. Iya guys, gak asin. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Mau balap atau mau apa? Kita balap dia aja yuk. Mana sih pemandangannya indah banget, banyak banget mangrove. Nah, kalau ini tuh laguna, biasa disebut lagun. Laguna itu apa sih? Laguna itu air asin yang
benar-benar bisa dari laut, dan penyebabnya itu bisa dari pasir, dari batu, ataupun dari karang. Kalau di sini tuh terpisahnya oleh pasir-pasir itu di atas dan di bawahnya. Ya, karena ini benar-benar menyatu banget dengan laut ya, jadi airnya tuh tercampur oleh sungai kayaknya ya. Jadi ini asin gak sih sebenarnya? Dah itu. Iya, kalau ini udah terpisah. Biasanya surutnya sore sih, sambil bakar-bakar di sini, nikmat banget pokoknya, rekomendasi. Ini tuh harganya cuma 20.000 ya Fanny? Iya, sepuasnya. Puasnya. Dan view-nya amazing in the sky, indah bingit pokoknya. Pokoknya bagus, tidak ada penyesalan dalam diri weh. Habis basah-basahan menelusuri mangrove, lihat-lihat keindahannya, hijau banget, pokoknya segar, memanjakan mata banget, memanjakan jiwa juga. Dan kita juga tadi habis dari lagunya guys. Nah sekarang kita kemana nih fans? Aku pengennya nongkrong santai-santai deh habis basah kayak gini ya. Sambil ganti baju yuk. Yuk langsung aja, panas bingits, udah lelah sekali ya guys. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love, how I love the city of mine. Love and have a modern city like me. Open up your plans and then you're free. Look into your eyes and you'll learn. Love, love, love. Bel? Lagi ngapain kamu di sini kok sendiri? Lah, jomblo ya? Ya salah lagi cari-cari inspirasi lah. Kalian sendiri dari mana? Kita dari Nusa habis main kano. Capek banget. Panas. Iya. Mending duduk. Capek kan? Capek banget. Capek kan? Kebetulan nih, aku lagi ngopi juga. Ini ada gelasnya. Kalian boleh bisa dong, nyobain. Boleh dong. Boleh. Kok cuma berdua doang sih? Iya, soalnya. Gak ada teman lagi. Gak ada. Tapi seru. Seru banget. Seru meskipun agak deg-degan. Soalnya kan airnya menyatu dengan laut, laut ya. Ya. Jadi ada gelombang-gelombang gitu. Oke, okay. Tapi gak sampai guling kan? Enggak dong. Kita kan sebelumnya habis main pedal. Oh iya, pedal. Cara menyeimbangkan badan. Betul. Ngomong-ngomong ini enak banget kopinya dari mana sih? Masa? Itu dari Bumi Kula. Pernah dengar gak? Pernah dengar. Iya. Tapi kita belum kesana. Banyak menunya kok. Selain kopi, kopi apa aja sih? Soalnya ada yang seger-seger. Cocok banget. Kita punya smoothies. Oh. Iya, ada smoothies strawberry. Doyan gak? Oh, sedoyan banget kalau strawberry. Ada smoothies mango juga. Terus ada banana, ada nggak? Soalnya ada banana. Nanti ada bisa banana choco sama banana strawberry juga ada. Lima rezeki anak semua. Terus yang best seller kita ada dessert cake-nya juga sih. Wow. Udah pada makan belum? Belum kan? Pasti pada lapar kan? Bang. Mau ke sana nggak? Boleh. Mau banget. Dekat kok. Ini langsung cabut aja. Ayo. Oke. Go. Mending ayo langsung masuk aja. Belajar bikin kopinya. Udah.
Seru banget. Iya, pengalaman ya. Berarti baru pertama bikin kopi. Iya, enak enggak? Enak banget. Enak. Nanti aku pengen tahu ini tuh Bumi Kaula sejak kapan sih? Soalnya kayaknya masih baru ya. Enggak, besok Desember lah udah 1 tahun. Jadi kita buka 26 Desember 2020. Kudet lama ya. Kudet. Ya, kurang main kesini ya. Soalnya kayaknya ada masuk ke dalam ya. Ke dalam juga. Ini kan tempatnya ke dalam ya, maksudnya nggak di pinggir jalan. Kok bisa sih berani buka tempat di sini gitu? Karena kebetulan sebelum jadi Bumi Kaula, aku pernah buka namanya di Kopian. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Oke, di Kopian dekat sini. Itu konsepnya kopi susuan. Jadi kita berjalan 5 bulan, 8 bulan gitu ya. Sebelum akhirnya rebranding, jadi kita sebenarnya udah punya pasar. Udah punya pasar dengan Instagram yang sama, cuman ganti, berarti kan kita udah punya followers nih. Nah, begitu disimpan di sini, ya udah kita memanfaatkan followers kita gitu. Dan kebetulan memang antusiasnya besar, jadi teman-teman dari riposan akhirnya pada tahu gitu. Menyebar. Jadi Bella tuh udah punya basic di barista atau kan? Enggak, sama sekali. Mungkin kalau misalkan mau dibilang basic, mungkin di Ade ya, Ade lebih paham tentang menyeduh kopi, kalau aku lebih ke menyeduhnya sih. Jadi memang benar-benar otodidak gitu sih. Jadi bisa seenak ini nih Amelia. Keren banget. Nah Bel, buat teman-teman yang kurang tahu atau nggak tahu lokasinya di mana, bisa dong spill. Oke, jadi buat teman-teman, kalau misalkan yang lagi teman-teman yang di daerah Pangandaran atau misalkan dari luar Pangandaran yang lagi main ke Pangandaran, lokasi Bumi Kaula itu di belakang kantor Bupati Pangandaran, persis di situ. Atau enggak, kalian bisa cek di Instagramnya @bumikaula. Nah, benar banget. Nah, buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube ada Kampung Turis Amanda. But I won't say no more. It's cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your blinds and damn you're free. Look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the modern people, the ancestors. We're just one big family. It is our God for sacred right to be love. So I want no more.